para rombongan Pangalangok Gila, Panglima Besar Pasukan Merah Setanah Dayak Tariu Borneo Bangkule Rajang di Desa Randa Kumpai, Kecamatan Nangamahap, Kabupaten Segadau di Tanah Pati, Kabupaten ini. Kami nanama pantak minta kita ngatur perhidupan kami kanang baik kanang gagas bapinta ka kita sigana untuk tuah rajaki keselamatan dan kekuatan. Atas bantuan beberapa pihak, Bapak Ibu, termasuk juga pihak perusahaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan
Bapak pimpinan SDM ya. Ya ini salah satu tarian adat Dayak yang sering dilakukan di mana ada suatu ritual adat. Karena negara ini sudah mengatakan, negara ini dibentuk karena ada suku-sukunya. Suku-suku dibentuk karena ada adat, budaya, tradisinya. Tepuk tangan. Negara sudah mengumumkan itu semuanya. Kenapa kita basi, kenapa kita tinggalkan semuanya? Jubata juga telah berkata, aku datang ke dunia ini bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tetapi aku mengenapinya. Barang siapa yang mengurangi atau menambah, bahkan mau menghilangkannya, dibakar, ditendang sesat itu, dia akan menanggung dosanya. Itu sudah tertulis di Alkitab. Betul tidak? Betul. Jadi banyak orang yang bilang itu sesat. Kita mulai sekarang harus paham, harus tahu berterima kasih. Kita bukan lahir dari pantat sapi. Kita ada yang melahirkan kita, ada yang merawat kita. Kalau kamu tidak pernah mengajarkan kepada anak cucumu, saya pastikan kamu juga, kalau sudah mati nanti akan ditinggalkan mereka juga. Karena kamu tidak pernah mengajarkan kepada anak cucumu bagaimana mendoakan orang yang telah meninggal, berterima kasih kepada orang-orang yang pernah melahirkan kita. Kamu pun akan diperlakukan seperti itu. Yang mati, biarlah mati, kata mereka. Jubata pernah berkata, yang mati itu adalah tubuh daging dan darahmu, tetapi rohmu tetap hidup. Tepuk tangan untuk Jubata. Jadi ingat, rohmu akan tetap hidup. Jadi leluhur itu bukan hantu, leluhur itu orang tua kita. Terima kasih. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basenga Kak Jubata. Terus. Dayak. Ganteng. Terima kasih.